Halo semuanya, episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah salah seorang raja Yogyakarta yang konon beliau ini dikenal sebagai raja yang sugih atau kaya dan dikenal awal kepemerintahannya ini kontroversial. Kalian tahu siapa dia? Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Sri Sultan Hamengkubuwono VII lahir dengan nama Gusti Raden Mas Murtejo pada tanggal 4 Februari 1839. Ia merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI dengan GKR Sultan. GKR Sultan ini merupakan permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Dikarenakan permaisuri yang pertama ini tidak mempunyai anak laki-laki. Oleh karena itu, Gusti Raden Mas Murtejo ini menggantikan posisi ayahnya sebagai Raja Yogyakarta pada tanggal 13 Agustus 1877. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono VII ini guys, alangkah baiknya kita flashback sejenak. Jadi setelah kematian Sri Sultan Hamengkubuwono V ini, seperti yang sudah diperkirakan, adiknya yang bernama Raden Mas Mustojo ini naik tahta, kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Awal mulanya kepemerintahan HB6 ini menunggu hingga sang putra mahkota HB5 ini siap untuk memimpin Kesultanan Yogyakarta, tapi tidak sesuai kesepakatan. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono VI ini meninggal, yang menggantikan singgasananya ialah anaknya sendiri, seperti yang saya bilang tadi guys, yang bernama Gusti Raden Mas Murtejo yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Hal ini tentu ditentang keras oleh permaisuri HB5 dan putra mahkotanya. Mereka bersikukuh agar kekuasaan kembali kepada terah jalur HB5, tetapi takdir berkata lain guys, mereka malah dituduh makar pada saat itu. Permaisuri HB5 dan putra mahkota HB5 ini kemudian menjalani hukuman buang ke Manado hingga mereka meninggal di sana. Pada era kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono VII ini pernah berdiri lebih dari 13 pabrik gula di Yogyakarta. Pabrik-pabrik gula tersebut merupakan milik dari Kesultanan Yogyakarta, swasta maupun Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono VII ini juga menerima uang sewa tiap pabrik dan tanah Kesultanan Yogyakarta ini tersebar di mana-mana guys. Oleh karena itu, Sri Sultan Hamengkubuwono VII ini dijuluki Sultan Ngabei atau Sultan Sugih. Dikarenakan kebutuhan pengangkutan gula dari pabrik, maka didirikanlah jalur kereta api. Saat itu juga ongkos dari pemakaian jalur kereta api ini juga masuk ke keuangan Kesultanan Yogyakarta. Di era Sri Sultan Hamengkubuwono VII ini juga banyak didirikan sekolah modern, yang mana sebelumnya pendidikan itu hanya dilakukan di padepokan atau rumah-rumah bangsawan. Pada saat itu juga era kepemimpinan Hamengkubuwono VII ini, seni tari mulai keluar tembok dan Sri Sultan Hamengkubuwono VII ini juga mendukung putra-putranya untuk membuat sekolah tari yang saat itu berada di dalam Tejo Kusuman. Sri Sultan Hamengkubuwono VII juga terkenal sebagai raja atau pioner, raja yang terbuka pemikirannya dan maju.
peninggalan beliau selain tari-tarian, pabrik gula, dan pesanggrahan Ambarukmo ini guys, beliau juga pernah merenovasi Tugu Golo Gilig yang hancur akibat gempa. Renovasi Tugu Golo Gilig ini melibatkan pihak Belanda dan di bawah pengawasan Patih Danurejo ke-5. Ada hal yang tak biasa dengan Sesultan Hamengkubuwono ke-7 ini guys. Beliau memilih turun tahta sebelum Sesultan Hamengkubuwono ke-7 ini meninggal. Biasanya kan raja-raja Jawa ini turun tahta ketika mereka meninggal. Semasa beliau hidup, Sesultan Hamengkubuwono ke-7 ini mempunyai 3 permaisuri, 78 anak, dan lebih dari 13 selir. Beliau meninggal pada tanggal 30 Desember 1921 dan dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka, please like, share, dan subscribe. Terus komen di bawah mau bahas sejarah apa di episode selanjutnya. See you next episode. Ciao. Lebih dari 15 pabrik gula, baik. Kupatkan.